Sementara itu, ringgit didagangkan tinggi berbanding dolar awal Isnin. Ini selepas unjuran overweight ke atas ringgit yang dibuat oleh pakar ekonomi di Citibank. Antara faktor lain yang menyokong nilai ringgit termasuk data dagangan Malaysia yang merangsangkan untuk diumumkan MITI. Ekspor Malaysia meningkat ke paras tertinggi dalam 26 bulan selepas naik 14% pada Disember. Sementara itu, ringgit diunjur terus mengukuh berbanding dolar Amerika minggu ini, disokong oleh asas ekonomi yang teguh. Menurut seorang peniaga angka ekspor, kembali positif dengan pertumbuhan ekspor negara berkembang ke paras tertinggi dalam 26 bulan pada 14.4% berbanding tahun sebelumnya. Sementara itu, Alliance Research menjangka ringgit didagangkan pada RM3.30 berbanding $1 AS menjelang akhir tahun setelah terdapat pemulihan dalam aliran masuk modal ke negara serta pemulihan dalam permintaan ekspor. Bagaimanapun, Alliance Research menjangka ringgit mungkin terus lemah sehingga paras serendah RM3.40 berbanding dolar Amerika bagi tempoh 3 bulan akan datang. Ringgit dijangka stabil pada suku ketiga tahun ini dalam keadaan turun naik jangka pendek dalam pasaran pesat membangun. Ringgit kekal lemah setelah aliran keluar meningkat berikutan kebimbangan pengurangan pakej ransangan ekonomi AS serta pertumbuhan perlahan dalam ekonomi China. Bagi minggu yang baru berakhir, mata wang tempatan didagangkan dalam jajaran kecil mendahului pengumuman laporan gaji bukan ladang AS.